Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari telah melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu. DKPP memberikan sanksi peringatan keras Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan pada Senin 5 Februari 2024 memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari. Sebelumnya, 4 perkara ditujukan terhadap ketua dan 6 anggota KPU, yaitu Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Melas. Diketahui, pada 25 Oktober 2023, KPU telah menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 yang pada saat itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Pada saat itu, KPU beralasan bahwa putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah sesuai untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Gibran. Tetapi pada akhirnya KPU mengubah persyaratan capres-cawapres dengan melakukan revisi PKPU nomor 19 tahun 2023, namun revisi tersebut diteken pada 3 November 2023. Berita berikutnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan ada 3 program prioritas yang akan dilakukannya terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut diungkapkan oleh Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 4 Februari 2024. Adapun 3 program prioritas untuk perempuan adalah perlindungan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Pertama, terkait perlindungan. Anies mengatakan selama 8 tahun terakhir ada 3,2 juta kasus kekerasan pada perempuan. Untuk itu, ia berjanji akan menangani dan meminimalisir kasus kekerasan pada perempuan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Kata Anies, perempuan itu harus dimuliakan dan juga dilindungi. Kedua, terkait kesetaraan. Anies mengatakan, yang menjadi sorotan adalah bagaimana perlakuan yang setara bagi pekerja perempuan. Kemudian, ketiga, terkait kesejahteraan. Anies juga menyoroti kesejahteraan di dunia kerja. Ia berjanji memastikan penghasilan perempuan setara dengan laki-laki. Berita berikutnya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku, makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil jauh lebih penting dibandingkan internet gratis untuk mengatasi ketimpangan digital. Hal tersebut Prabowo ungkapkan saat menjawab tudingan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 4 Februari 2024. Ganjar awalnya menyinggung pernyataan Prabowo yang pernah mengatakan bahwa pemilih internet gratis berotak lambat. Prabowo pun menjelaskan bahwa hal itu ia ungkapkan kala dirinya membandingkan makan gratis dan internet gratis untuk orang miskin. Prabowo mengaku dirinya juga setuju dengan internet gratis yang sangat penting untuk keberlangsungan banyak sektor. Akan tetapi, kata Prabowo, jangan sampai internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Prabowo berpandangan, makan gratis jauh lebih strategis untuk mengatasi permasalahan. Jadi bukan berarti ia tidak mementingkan internet gratis. Menteri Pertahanan itu juga mengungkapkan jika ia terpilih, maka internet gratis pun akan menjadi salah satu program unggulannya.
Berita terakhir, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi aspirasi kaum buruh yang menginginkan peninjauan kembali Undang-Undang Cipta Kerja dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 4 Februari 2024. Ganjar mengatakan bahwa ia telah berdialog dengan para buruh dan mendengarkan keluhan mereka terkait UU Ciptaker yang dianggap tidak seimbang dengan nasib mereka. Ganjar juga menekankan pentingnya pendidikan yang inklusi bagi anak-anak Indonesia, khususnya kaum perempuan dan disabilitas yang sering terpinggirkan. Ganjar berharap pendidikan yang baik bisa membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan upah buruh. Ganjar menambahkan bahwa visi-misinya ialah membangun Indonesia yang berorientasi pada kualitas SDM dan budi pekerti yang baik, sopan, serta toleran. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 5 Februari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa!